Iryani Ridwan. Pekerjaan sebagai personal financial advisor asal Melaka. Dalam my bank ni, saya service customer in terms of unit trust, investment ataupun insurance. Okay, dulu terus terang memang tak percaya langsung lah orang kata boleh buat duit melalui macam instant money kan. Macam kita fikir kalau kita kerja every month kita akan nampak income kita tetap. Saya tak kenal dia sebenarnya, tapi bila kawan saya ajak, dia kata ni jomlah kita pergi jumpa Dato' Nazri, kita dengar semula. Tak apa, dengar je dulu. Okay, saya percaya okay lah, tak apalah, dengar lah. Apa guna kan kalau macam kita tak bagi peluang pada diri kita untuk dengar kan. Dulu memang tak nampak peluang apa yang ada kan. Macam kita kan, makan gaji, every month kita akan dapat gaji tetap. Tapi bila kita main saham ni, in terms of global market kan, so kita akan dapat kita punya gaji tu is amount yang berbeza-beza. Kan? Ha, macam kadang-kadang contoh kalau kita makan gaji, kalau RM10,000 lah gaji kau. Kalau kita main saham global ni, gaji kau boleh RM15,000, RM20,000. Tu yang best macam, gila belajar. Dato' dah cakap, semua orang boleh belajar, tapi sama ada kau menggunakan orang yang betul ataupun orang yang salah. Kalau kau menggunakan orang yang betul, macam Dato' alhamdulillah, sebab Dato' dah ada certificate semua everything. Dengan kita pergi kelas, dengan tak pergi kelas, apa difference dia? Kalau kita pergi kelas, kita tahu lebih banyak. Kita macam kita tak tahu, kita tanya kan. Kalau kita tak pergi kelas, macam kita macam tahu sendiri, macam faham agak-agak aja. Itu yang beza lah, pergi kelas dengan tak pergi kelas dengan Dato'. Okay, macam saya, macam dulu sebelum Euro Cup tu saya beli Adidas, and then sekarang saya beli Nike, saya beli Apple. Saya untung lebih kurang 45%, so lebih kurang 3,000 lebih lah. Tapi bagi saya, apa-apa is ilmu dulu. And then, tapi dia punya in terms ROI, so boleh tengok ROI kalau kata contoh lah, kita simpan biasa, saving biasa pun, even ASB yang 7% setahun tu pun tak boleh beat lah. Adidas, Nike tu semua, tu beza. Bila saya belajar dengan Datuk, kita kena ambil ilmu dengan orang yang hebat dulu. Orang yang ada nama, kita kenal, semua orang kan macam Datuk. Usahawan dia kenal, belum berkenal, semua orang kenal dia kan. And then, bila orang kenal dia, kita belajar dengan dia. Bila dia ajar, kita ambil ilmu apa yang dia ajar, kita implement. Bila kita tak faham tu, kita kena tanya. Cuma kalau siapa yang tak pergi ni, bagi saya, okay, contohlah kalau macam makan gaji. Siapa bila you nak makan gaji? Tahu tak? Sampai tua, gaji still sama kan? Dia mesti ada capping, ada limit kan? Macam belajar dengan Datuk, bila ambil ilmu, bila kita trade in global, you punya gaji is unlimited. Berapa banyak you trade, itulah duit you. Macam saya ada peluang kenal dengan Datuk kan, saya explore tak siapa dia. And then dia tu ada cert ke, tak ada cert ke. Kita kena tengok latar belakang orang tu. Kita tak boleh secara membabi buta lah. Kita macam okay, orang ni lah kau pergi lah jumpa orang ni bagus, expert. Macam saya tak macam tu. Okay, macam Datuk, macam saya pergi kat YouTube kan, saya tengok Datuk ada kena interview dengan Iryani, Bloomberg. So macam, okay, dia macam somebody lah dalam in bursa ataupun in global market. So macam bagi saya, kalau you tak belajar dengan orang yang betul, memang ke laut lah pergi ni. So kalau katakan contoh, Datuk memang ajar cara-cara yang betul untuk belajar global ataupun bursa. So better saya saja pergilah jumpa Datuk. Datuk, terima kasih di atas ilmu yang Datuk ajar. And then saya macam tak sangka lah, saya macam saya boleh buat sendiri guna saya punya sexo bank tu untuk double upkan duit saya. And then saya sampai nak mesti kerja Datuk sebab terlalu pusuk main trading kan. So bagi saya, Datuk yang awesome.